Okay, hai, assalamualaikum. Selamat datang ke channel Kopi Hobi. So hari ni apa yang kita nak cerita ni? So dalam hadapan aku ni ada satu Egoist Startup. So yang ni aku dapatkan dengan Uzan. Uzan RC ni. Nampak kat sini. So Uzan RC ni berapa banyak. So ni kalau korang tahu dia memang seafood boat dekat Malaysia ni lah. So dia punya boat tempahan dia memang berada lah serata dunia. Sampai Itali pun ada orang Itali pernah tempah boat dengan dia. So memang legend lah dia kena kat Malaysia. Lepas tu aku dapatkan boat ni, Egoista R ni. Yang special dia bagi aku, dia 001. So yang pertama sekali boat ni keluar. So nombor siri dia 001. Dan harga pada aku lah. Boat ni dah lama dengan aku. So nak cerita dia, mesti korang nak tahu kat dalam dia apa semua. Dia pakai combo apa kan. Jadi combo yang ni aku pakai persetup untuk 6S je. So kalau tengok kat dalam dia, dia ada motor. Memang ada motor lah, tak kata motor kan. So elektronik lah ni semua, ESC, motor dengan servo. So jom bawa korang tengok kat dalam. Okay, so dalam dia ESC kita pakai Seeking daripada Hobby Wing 180A kat sini. Kemudian motor kita pakai motor 4082 Triple S 2000 kV. Kemudian servo expert. So servo pun kira mantap lah servo ni. So dia punya respon memang tinggi lah. Dan kita punya receiver kita pakai remote Futaba lah. Remote Futaba 4PX. Kemudian bateri, so dia 6S. So saya pakai bateri max power 3S. So tu je dalam dia, kita tengok. So datang part dia pun daripada RC lah. Daripada RC, daripada Uzon lah. So semua ni Uzon RC yang set up. So bagi saya memang mantap sangat. Dia punya set up ni, dia boleh buat set up sampai 12S. Tapi dia suruh tunggu sikit lah untuk 12S kan. Tapi sebenarnya saya nak haul ni. Full ni saya nak yang ni. So yang ni sebab dia 001, jadi dah set up untuk 6S. Kalau kita minta yang 12S nya boleh, tapi kita akan dapat haul lain lah, haul lain lah. So bila tak nak, kita nak 001 ni. Special lah, special daripada Rizal Razi Egoista. So okay, jadi kita panjang lah pasal benda ni. Kita akan dapat dia performance. So jom kita pergi tengok. Geng, review terkendala sikit. Kalau kita tengok perempuan tu, dia pun tengok jauh sikit. Lepas tu dah nak tengah test dia tadi. Sebab tu lapuk dia dah sebab lah. So tak boleh, jadi aku sambung lagi sikit. So tapi kena buat masa tu lah. Baru aku sampai dulu. Aku tertinggal. Katanya ada pun spare untuk selamat kena. Tapi aku tertinggal. Terima kasih bang. Kita sambung balik. Tadi dah terjatuh. Ya
Dengan tu dah habis kita review Equesta, tapi tak review habis lah sebab dua kali mati yang sah kan. Jadi sebenarnya dapat dekat bateri tu, dia punya soket, dia tu kabut sama tu maknanya kan. Kabut. Sebab tadi aku selektif lah geng. Aku selektif sebab konon-kononnya ni lah. Konon-kononnya boleh lah. Boleh lah test 2-3 round ni. Tapi tadi dia out terus sebab dia dah short tu. Tak tercana tu. Oh, sudah. Tengok balik. Ada part dia shot mana. Ataupun bateri dah habis terus. Oh, ni. Yang ni kot. Ni. Satu dia dah. Dia shot ni. Dia shot lah, dia dah habis. Okay, so tak apa, aku review dia sikit. Yang ni, dia star ni. So, terima kasih, tengok. Rumah, kalau share sikit, kalau like, kalau subscribe sikit. Oi, jatuh kau. Okay lah, bye. Assalamualaikum.